Tepik merupakan serangga parasitoid yang sangat kecil dengan panjang tubuh hanya sekitar 0,13 inci atau 0,33 cm. Tepik terkenal dengan ukurannya yang sangat kecil dan halus, sehingga sering disebut sebagai serangga terkecil di dunia. Mereka hidup di hampir semua jenis lingkungan, termasuk lahan pertanian, hutan, dan taman kota. Tepik memiliki peran penting dalam mengendalikan hama serangga pada tanaman. Mereka bertelur di dalam telur serangga pengganggu, sehingga mengurangi populasi serangga pengganggu tersebut secara alami. Tepik juga dapat membantu meminimalkan penggunaan pestisida pada pertanian, karena mereka dapat mengendalikan hama tanpa menggunakan pestisida yang berbahaya.